kalau kita mati, kita pergi ke kubur, keluarga yang kita tinggal memberi manfaat sehinggalah bila kita ada di dalam lubang kubur. Sebab itu Nabi SAW sebut, apabila anak Adam ni meninggal dunia, apabila kita terputus daripada dunia, kita tinggalkan dunia, maka in qata'a amaluhu illa min thalathin. Semua amalan-amalan yang dia buat ni, apa sahaja yang ada atas muka bumi ni, ibadat yang dia buat, puasa dia, salat dia, haji dia, buat baik pada jiran dia, Nabi kata semua terputus, berhenti. Akaun untuk pahala, akaun untuk dosa terputus. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang daripada kamu tidak akan tanggung dosa orang lain. Putus. Berhenti amalan kamu. Illa min salatin. Melainkan Nabi kata ada tiga benda yang belum lagi putus. Tiga benda ni akan bersambung. Apa tiga benda itu? Salah satu di antaranya adalah sedekah jariah. Tuan-tuan, beli kipas angin sedekah kat masjid. Selagi mana kipas angin ni berpusing, selagi itu tuan-tuan akan dapat pahala walaupun kita duduk dalam lubang kubur. Beli vacuum dekat masjid, selagi mana orang guna vacuum tu untuk cuci lantai masjid, selagi itu kita dapat pahala walaupun kita duduk di dalam lubang kubur. Sedekah jariah itu yang pertama. Dan apa sahaja bentuk sedekah jariah yang lain, bina lampu di jalan, letak tiang lampu, selagi mana lampu itu menerangi jalan yang orang lalu, selagi itu kita dapat pahala yang tidak terputus. Allahu Akbar, sedekah jariah. Sebab itu Nabi kata apabila kamu sedekah, harta kamu tak kurang, kamu jangan takut, kerana setiap yang kamu sedekahkan itu Allah balas. Kalaulah manusia tahu balasan Allah, dia akan tahu yang balasan di akhirat itu lebih daripada balasan di dunia. Sedekah ni bukan sekadar sedekah kat masjid. Sedekah bukan sedekah kepada badan-badan apa nama? Yang duk jaga manusia ni semua ni. Badan-badan amal, bukan itu sahaja. Nabi sebut hatta luqmah. Hatta walaupun satu suap nasi, kamu suapkan nasi tu dalam mulut isteri kamu, itu juga sedekah.